inovasi gercep atau gerakan emergensi respon cepat dan profesional diterapkan di IGD RSUD Al Ihsan sebagai upaya untuk menciptakan pola pelayanan prima kepada pasien secara cepat dan tepat. Dokter dan perawat dengan segera memeriksa pasien saat pasien datang ke IGD tanpa menunggu pasien didaftarkan. Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu? Ya, ini mau bikin kartu keluarga. Mau saya cek dulu berkasnya ya. Mohon maaf Ibu, ini berkasnya ada yang tidak lengkap. Mohon aku lengkapi dulu. Tolong ajalah pula biar beres. Mohon maaf Ibu, karena kami harus sesuai prosedur. Jadi Ibu lengkapi dulu berkasnya, baru kami akan selesai untuk kartu keluarganya. Mohon maaf ya Bu. Ya, makasih ya, Bu. Meningkatkan wawasan dengan mengikuti pelatihan sesuai bidang kompetensinya. Akhirnya libur juga guys. Aduh, libur lima enaknya. Istirahat, olahraga, main HP. Sebentar pulang nih. Aduh. Halo, assalamualaikum. Iya Bu. Iya libur Bu. Siapa yang sakit Bu? Oh, oh gitu ya. Akhirnya libur ya. Boleh Bu, boleh ya. Ya, bentar lagi saya siap-siap dulu aja Bu ya. Ini bentar lagi ke sana. Ya, ya siap Bu. Ya. Mengapa Bu? Ya. Ya, sama-sama Bu. Ya, waalaikumsalam. Mengikuti perubahan adaptif saat melakukan pekerjaan dengan didukung penggunaan aplikasi digital. Berkolaborasi dengan teman sejawat dan juga profesi lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kami peserta latsar CPNS Provinsi Jawa Barat Angkatan 19 Kelompok 3 akan menerapkan nilai berakhlak. Jabar, juara. Juara.